Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan tes akurasi canapan angin Maladen Malaben. Bagus. Kita akan tes akurasinya. Mana ya? Nah itu ya, kelihatan titiknya satu. Agak saya besarin sedikit. Nah, mantap sekali. Nah, titiknya sini ya. Nah, itu ya, rapat sekali itu. Ini dengan power standar Pak Bos. Kita coba lagi. Oke, kuping rapat Pak Bos. Nitik. Nah, kita tambahin lagi. Oke, mantap sekali. Kita tambahin lagi Pak Bos. Ini akurasinya mantap sekali. Oke, mantap sekali Pak Bos. Maladen Malaben. Oke, mantap sekali. Itu ada lubang besar di pas artikelnya. Ada yang satu lagi. Oke, mantap sekali. Ya, pas di artikel itu. Nah, oke sekali itu. Nah, dan ini untuk senapannya seperti ini. Kita tesnya gak usah lama-lama ya. Ini untuk senapannya Maladen Malaben terbaru, pakainya peluru Hercules Maladen Malaben, mantap sekali. Bikinnya tinggir klasik, popernya pakai tumbul. Aku hasilnya itu jaraknya kurang lebih 25 meteran ya. Ya hampir 30 lah, intinya 27 atau 28. Kuasnya mantap sekali. Dan selkokangnya di kanan. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kenan Jaya Sport. Nah, oke, kali ini saya akan ulas beberapa pilihan maladen yang ada di samping saya. Dan juga tadi itu tes akurasi maladen Malaben terbaru dari Kenan Jaya Sport. Oke, dan sebelum kita lanjut review senapan angin Maladen ini, yang saya review ini Maladen Malaben. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan apa namanya itu, untuk biar saya menambah semangat atas dengan Anda atau atas Anda subscribe, itu saya semakin bersemangat.
Terima kasih yang sudah mendukung channel Generasi Spat dari awal sampai sekarang, dan selamat datang bagi yang baru bergabung di channel Generasi Spat. Pusatnya toko senapan angin Indonesia. Oke, di depan saya ini ada dua marauder ya, kawan-kawan semua. Di depan saya ini ada dua marauder. Nah, untuk marauder yang pertama ini yang saya akan review terlebih dahulu adalah marauder Malabar. Nah, seperti ini marauder Malabarnya. Nah, ini popornya cantik sekali nih. Nah, ini popornya mantap sekali, popor tumbul. Nah, dan yang saya rekomendasikan yang kedua itu ada marauder FX. Mantap sekali itu dengan popor klasik. Coba saya dekatkan terlebih dahulu. Nah, kalau gini kan lebih asik. Nah, ini dia dua marauder F. Ada marauder FX dan juga marauder Malabar. Dan yang saya akan review ini yang marauder Malabar dulu. Untuk yang marauder Malabar ini popornya menggunakan popor tumbul. Nah, ini ada bulung-bulungnya ya. Nah, popor tumbul dengan pembuatan bahan kayu mahoni. Nah, ini pembuatannya bahan kayu mahoni kering ya kawan. Pembuatannya bahan kayu mahoni kering, jadi tidak mudah patah dan juga tidak mudah retak. Dan di bawah situ juga ada sini. Ini ada sandalan bau yang terbuat dari karet mentahan. Jadi nyaman buat berseharian. Dan untuk triggernya, yang ini untuk triggernya ini masih menggunakan trigger klasik. Masih menggunakan trigger klasik dan sudah ada setelan picunya yang kuning di sini. Nah, setelan picunya itu bisa dikunci. Caranya cukup mudah, didorong ke kanan untuk mengunci dan didorong ke kiri itu tidak mengunci ya. Jadi keamanan perlu kita utamakan saat berburu. Dan untuk setelan powernya ada di sini, yang bagian putih kecil ini. Nah, itu setelan powernya. Bisa diputar ke kanan untuk big game dan juga bisa diputar ke kiri untuk small game. Nah, kita geser sedikit lagi. Nah, dan yang selanjutnya untuk di bagian chambernya ini. Chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6. Chamber dual seri 6 dan apa namanya, ini sangat bagus sekali, serta pembuatannya di bagian luarnya itu CNC ya, dalemannya belum CNC. Dan kita lanjutkan lagi. Nah, di bagian pengisian mimisnya ini itu bisa dikasih single shot dan juga bisa dikasih magazine yang ini. Nah, bisa dikasih single shot dan juga bisa dikasih magazine. Untuk pembelian
bonus magazine dari Kinerja Spot itu bonusnya si 14 kan, si 14 peluru. Dan untuk tarikannya ini, tarikannya yang ini itu menggunakan tarikan setelah ya. Ransel kokang hanya ada di sebelah kanan saja. Nah, yang ini. Dan untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini coupler. Pengisiannya sudah menggunakan mini coupler. Jadi mudah sekali saat Anda mengisi angin, tidak perlu membeli coupler jantan lagi. Mantap sekali. Dan yang ketinggalan tadi ini, nah, itu apa namanya, di bagian popernya ini itu adalah gravion. Mantap sekali gravionnya, variasinya ini maradon malabar. Sangat istimewa. Dan untuk kita apa namanya, pahami lagi bahwa senapan angin ini itu senapan angin yang baru kita rilis kemarin, dan sekarang itu sudah ada ribuan orang yang sudah membeli senapan angin Maradon Malabar ini. Cuma lagi sempat saya buat videonya, sudah rilis di channel sebelah ya, tentunya Anda tahu channel siapa itu. Dan kita lanjutkan lagi di bagian laras. Untuk larasnya ini mempunyai panjang 60 cm, alur 12, OD 14, serta larasnya ini menggunakan laras pilihan. Coba saya dengarkan. Mantap sekali. Nah, coba ini hadirkan laras pilihan. Dan untuk cincin laras ini itu hanya ada satu, meskipun satu itu besar ya. Nah, ini agak tebal dibandingkan yang FX Maradon ini ya. Tapi saya yakin kalau ini itu tidak mudah goyang akurasinya. Saya yakin, saya jamin. Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung dual dengan ketebalan itu 4 mili atau 3,5 itu, kapasitas 3000 PSI. Tapi kami sarankan di 2800 sampai 2900 saja. Dan di bagian depan sangat sulit. Nah, itu ya. Dan di bagian depan sini ada dat untuk padam dan juga apa? Dan kita lanjut di bagian depan. Nah, di bagian depan sini ada dat untuk padam, untuk memasang padam yang suka senyap-senyap itu bisa dipasang padam, yang tidak suka senyap-senyap itu bisa buat variasi ya. Dan kita lanjut tentang harga dari senapan angin Maradon Malabar ini ya. Kita akan mengulas tentang harganya. Dan untuk harga senapan
angin ini, madu malaper ini, itu hanya 2.300.000 saja. Plus bonus dan juga ada spare part cadangannya, pasti nanti setiap pembelian 1 unit. Dan untuk rekomendasi yang tadi saya bicarakan yaitu adalah si FX Marauder yang biru itu. Coba kita lihat dari belakang, kita tampilkan dari belakang ke depan, sama sekali, sama-sama mantap. Cuma di bagian bedanya itu di bagian laras ya. Kalau laras itu ibarat kelas ya, ada A sama kelas B gitu. Dan kita sepilkan untuk harganya yang mahal dan malabar itu hanya 2.100.000 saja. Kebalik ya, yang ini 2.3, yang ini 2.1. Nah, yang ini 2.1, yang ini 2.3. Langsung saja kalian order di bawah sini, di nomor di bawah sini, nanti saya sediakan. Oke, kita sudahi review kali ini. Oke, itulah review dari senapan angin Marauder Malabar ini dan juga FX Marauder ini. Dan untuk harganya saya sebutkan sekali lagi, Malabar Marauder ini hanya 2.300.000 saja, dan untuk FX Marauder ini hanya 2.100.000 saja. Langsung saja buruan di order di nomor di bawah ini. Dan untuk saat pembeliannya itu mudah sekali, tinggal hubungi nomornya. Dan untuk saat pembayarannya itu dua cara ya. Yang pertama transfer kirim nomor rekeningnya ada di atas ini, dan yang kedua itu sistem JPG kirim kotak KTP sesuai dengan alamat rumah Anda. Apabila tidak bisa mengirim kotak KTP, bisa dikenakan DP 100.000. Oke, itulah sedikit review dan juga tes akurasi dari PKTN Malabar. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Saya Mas Gunan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedermania Indonesia.